Thank you.
Halo Fania, perkenalkan, saya Sandi. Saya akan memberikan penilaian grade 2 intermediate gitar klasik di Pahlawan Music School. Untuk yang scales, technical exercise in F crash minor, di bar ke-12, tanda rest ketukannya tidak pas. Dan satu lagi, yang G scale in broken thirds, itu dimaininnya di F crash, harusnya maininnya di G. Dedicatoria, ketukan nilai notnya masih ada beberapa yang kurang pas. Terus tempo sepanjang lagu masih naik turun. Terus di bar ke-26 ada not yang tidak sesuai partitur, mungkin bisa dicek lagi. Terus dinamiknya juga masih belum sesuai partitur. Itu aja sih, sisanya notnya benar semua. Untuk lagu yang Memories of Summer, isunya sama, itu ketukan nilai not, terus tempo sepanjang lagu, dinamik juga. Terus kalau nilai not, ketukan nilai not yang di bar 15 sama bar 40. Mungkin bisa dicek lagi. Untuk country etude, isunya sama, di ritme dan dinamik. Gak tahu ya, apa memang interpretasinya seperti itu. Untuk lagu yang terakhir, yang lagu 5, notnya udah benar semua. Ya, itu sama, isunya di ketukan ketukan nilai not, tempo sepanjang lagu, dinamik juga. Sekian penilaian dari saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat berlatih. Dan jangan lupa juga dilatih pakai metronom ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Yazid Aferil. Berikut ini saya akan menyampaikan beberapa komentar mengenai ujian Trinity Grade 5 Gitar Klasik dari Syamara Fania Andin. Dimulai dari scale. Scale di sini ada beberapa ya. Kemudian lagu, dedikatoria, country etude, memories of summer, sama lagrima. Lagunya ada 4 ya. Mungkin penilaian saya yang saya apa komentar yang saya berikan tidak terlalu terpaku kepada teknik, karena teknik dari Syamara Fania Andin ini sudah cukup bagus untuk di grade 5 ya. Mungkin lebih ke sedikit koreksi beberapa aja. Dari scale overall, penjarian sudah oke, sesuai dengan partitur ya. Notasi juga sudah oke, posisi penjarian oke. Tapi ada beberapa poin yang ingin saya koreksi mungkin ya. Pertama pada fis minor ya. Yang paling pertama itu kan fis minor. Dari bar 1 sampai bar 4 sudah oke. Nah,
bila diperhatikan pada partitur bar 5 dan 9, di situ ada simbol L V. Kalau di apa? Kalau kepanjangannya itu artinya let vibrate. Let vibrate artinya harus dibiarkan berdering, ya. Mungkin bisa lebih let vibrate lagi, atau bahasa musiknya mungkin legato, ya. Karena kan di situ sifatnya arpeggio, instruksi let vibrate di situ justru harusnya menegaskan bahwa harus vibrate, harus dibiarkan berdering. Oke, kemudian scale G mayor broken apa saya lupa namanya. Di sini saya ingin menanyakan kenapa posisinya yang dimainkan adalah posisi 1 sedangkan pada partitur posisi 2. Kalau yang dimainkan di posisi 1 maka jadinya bukan G mayor. Apa? Dia jadinya Fis mayor gitu. Mungkin di sini Syamara Fania Andin terkecoh dengan instruksi partitur, ya. Jadi mungkin karena di situ tulisannya posisi ada angka Romawi 2 di situ, jadi mungkin anggapannya adalah harus bermain di posisi 2 startnya. Padahal sudah jelas-jelas di situ tangan nada G mayor. Dimana G mayor itu startnya dari senar 6 fret 3. Fret 3 artinya posisi posisi 2 itu untuk memainkan not setelahnya. Jari 1 yang diletakkan itu di fret 2. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Secara apa namanya? Notasi tangan nadanya masuk. Terus penjariannya juga oke. Kemudian interval 6, interval 6 ya. Suaranya bisa lebih balance antara note yang bawah dan atas. Karena ada beberapa suara suara bassnya agak ketinggalan secara volume, ya, volume suara. Dan arpeggio semuanya aman. Penjariannya udah oke, semua sesuai part, tirando, apoyandonya, ya. Untuk scale secara keseluruhan saya kasih skor 18 dari 20. Kemudian untuk lagu pertama, Dedicatoria. Saya nilai dari beberapa aspek musikal dan non-musikal, ya. Secara ritmik sudah oke, tetapi beberapa masuk terlalu cepat. Jadi ritmiknya belum selesai, udah masuk duluan ke note berikutnya gitu. Itu terutama di bar 17 sama 23 sih. Tone sudah oke, meskipun kalau saya perhatikan kayaknya kamu belum pakai kuku, ya. Tapi ya oke, sudah bulat. Dinamika bisa lebih dimainkan naik turunnya. Terutama kalau di bar 17 sama 23 itu kamu bisa lihat note pertama belum ada instruksi forte, tapi dia ada instruksinya tuh crescendo di situ. Nah, sedangkan yang kamu mainkan dari awal sudah terlalu forte. Jadi mungkin bisa lebih apa namanya? Ada gradasi gitu dari pelan menuju keras. Pelan dahulu, baru perlahan naik. Melodi sudah terdengar jelas. Mungkin diperhatikan not-not di suara tengah. Terutama kalau ada permainan yang interval gitu, ya. Not-not suara tengah, suara bawah itu maksudnya bass, ya. Karena ada beberapa yang miss not-nya. Kemudian coba mulai mainkan tone color atau warna suara karena dinamika sudah baik gitu. Mungkin kamu terlalu banyak mainnya di atas lubang. Mungkin bisa sekali-sekali digeser sedikit ke bridge, ya. Untuk lagu ini
Saya kasih skor 15 dari 20. Berikutnya Memories of Summer. Memories of Summer ini dari segi permainan Syamara Fania Andin, menurut saya pribadi ya apa yang saya favoritkan gitu. Paling baik di antara yang lain. Ritmik udah oke, okay. Di situ ada perubahan birama dari 3 dari 4 per 4 ke 3 per 4 bahkan ke 3 per 2. Perubahannya mungkin kalau yang baru-baru baca kagok ketemunya gitu kan, tapi di sini kamu berhasil memainkan dengan sangat baik. Melodinya udah jelas, terus dinamika udah cukup. Lagi-lagi kalau bisa kamu mulai mainkan tone color, pindah warna suaranya gitu. Oke. Karena dengan kamu nggak pakai kuku, suaranya udah tebel gitu. Coba cari suara lain di sekitar bridge. Untuk Memories of Summer saya kasih skor 20 ya, ini paling tinggi dari yang lain. Kemudian Country Etude. Di sini ritmik udah oke, okay. Ada glissando ya. Glissando di sini kalau untuk single note sudah oke, okay. Tapi hati-hati kalau ada glissando yang terdiri dari dua note. Karena ya seperti interval tadi, kadang-kadang suka ketinggalan ke note yang ditujunya gitu. Broken chord bisa lebih balance lagi setiap note ya. Karena kan kalau kamu genjreng broken chord, pasti yang kedengeran suara yang paling atasnya dan bawah. Biasanya suara tengah ketinggalan. Slur. Nah, slur ini poin yang harus difokusin karena note yang dituju dalam slur harus bisa menyamai volume note suara yang dipetik pada note pertamanya. Minimal menyamai diusahakan. Ya. Kemudian ini salah satu yang penting juga, ada instruksi kon anima sul pon di bar 21. Dan sangat disayangkan kamu tidak memainkan sul pon. Sul pon ini artinya sul ponticello, nanti kamu bisa cari sendiri ya. Dan di bar 28 ada instruksi natural, berarti di situ menegaskan bahwa bar 21 sampai 28 harus dimainkan dengan sul ponticello. Ya. Untuk lagu ini saya kasih skor 15 dan terakhir Lagrima saya kasih skor 20 karena ya it's a free song, lagu yang bebas. Artinya kamu bisa harus lebih emosional karena di sini lagrima artinya air mata ya, apapun yang kamu bayangkan interpretasinya harus luas di sini. Oke. Kesimpulannya skor kamu total 88. Usahakan baca partitur lebih teliti dan coba mainkan imajinasi dan mainkan warna suara ya, terutama baca partitur sih harus lebih teliti ya. Oke, itu saja penilaian dari saya. Selamat atas kelulusannya. Oke, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.